Saudara terdakwa. Ya. Siapa, Pak? Saya dari Saguling dulu. Saguling. Pada waktu saudara dipanggil oleh saudara Ricky. Siap. Pada waktu itu saudara melihat Ricky dengan kata-kata apa? Yang pada saat ke saya. Iya. Pada saat itu Bang Ricky merapat ke saya, cuma bilang, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3." Itu dengan nada keras? Oh enggak, bisik, Bapak. Bisik-bisik. Bisik. Sambil mendekat mulutnya ke telinga. Siap. Saudara. Saudara melihat gestur atau perubahan sikap si Ricky bagaimana? Memang agak pucat pada saat itu, Bapak. Pucat, panik. Siap. Gitu. Siap, Bapak. Panik. Oke. Nah, setelah itu saudara masuk ke atas. Siap, Bapak. Nah, pastikan pada waktu saudara masuk ke atas, saudara mendengar perintah atau kata-kata dari Pak FS. Siap. Habis itu saudara juga tadi menyatakan bahwa saudara mendengar ada pembicaraan putri dengan FS. Apa pembicaraan yang saudara dengar pada waktu itu? Jadi pada saat itu kan Ibu Putri suaranya agak pelan, Bapak. Ya, pelan. Tapi jadi pastikan saudara mendengar. Masih bisa mendengar, Bapak, karena jarak dekat. Jarak dekat. Pada saat itu Ibu Putri sempat menanyakan tentang pertama CCTV. Pertama CCTV. Ya, setelah itu apa lagi? Sarung tangan. Sarung tangan. Siap. Pastikan itu. Pasti. Tegas saudara mendengar. Saya dengar, Bapak. Dengar? Dengar. Oke. Setelah itu saudara turun. Ya. Siap, Pak. Dengan mengambil senjata tadi sudah diceritakan. Saya kembali ke Duren 346. Siap. Pastikan juga, apakah saudara melihat saudara FS setelah saudara turun? Apakah yang saudara lihat pada waktu itu? Pak FS? Ya. Saya lihat Pak FS. Pas jadi saya turun tangga, saya ketemu sama Pak FS. Ya. Pada saat itu sudah menggunakan sarung tangan, Bapak. Pastikan. Apakah sarung tangannya seperti ini? Tidak, Bapak. Atau masker? Sarung tangan, Bapak. Sarung tangan, ya, seperti ini. Ya. Tubuh masker, Bapak. Masker, ya? Siap, Bapak. Nah, saya ulangi lagi. Seperti ini atau masker? Itu masker, Bapak, kalau yang seperti itu. Nah, saya ingin melihat bagaimana ketajaman penglihatan. Siap. Saudara. Pada waktu itu terang? Terang, Bapak. Terang, ya? Terang. Tapi pintu sudah ditutup? Pada saat itu saya sudah tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan, ya. Terang, ya? Terang, Bapak. Saudara melihat adanya... Melihat. Bahwa FS pakai sarung tangan. Betul, Bapak. Lihat. Makanya saya praktekkan ini. Siap. Kalau saudara mengatakan saya pakai ini, terus saudara mengatakan itu sarung tangan, berarti penglihatan saudara. Siap. Saudara. Okay. Jaksa penuntut umum itu sudah berulang kali. Ditanyakan. Terima kasih, Majelis. Ini untuk lagi. Menegaskan aja. Siap, karena saya lihat tadi ragu-ragu terus ini. Tidak, Bapak. Oke, silakan lanjutkan. Tadi saudara setelah menembak, saudara mendengar kokangan berapa kali? Kokang? Ya. Dua kali, Bapak. Dua kali kukangan? Dua kali. Berarti? Sekali di sekali? Pistol yang waktu maju pertama, ya, Bapak. Ya. Yang kedua pada saat menembak ke arah atas TV, Bapak. Ya. Di kukang lagi. Sebelumnya saudara juga mengukang? Saya sudah disuruh kukang duluan, Bapak. Ah. Pada waktu saudara mengukang, ini kan senjata otomatis nih, sekali kukang. Siap. Nah, pada waktu saudara jedanya berapa menit atau berapa detik? Saudara setelah menembak, habis itu mendengar kokangan lagi. Tidak lama, Bapak, langsung. Langsung, ya? Langsung. Tapi saudara melihat juga pergerakan dari FS. Lihat, Bapak. Oke. Dua kali pada waktu itu krak-krak? Tidak. Atau sekali? Krek.